Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku ada nak buat unboxing reel terbaru dari Opas. Reel BC untuk heavy cover casting dengan untuk light jig. Opas crank size 301. Ni reel ni datang kotak macam ni. Okay, buka macam ni. Dia ada kotak. Kali ni nampak eksklusif lah dia punya kotak. Dia macam, bukan macam kotak biasa. Kotak tebal. Macam hadiah buka dia kan ni. Ni. Dahsyat. Macam kotak hadiah. Okey, dalam dia macam ni. Jatuh. Ada manual. Dapat stiker. Ada reel pouch. Waktu dalam dia macam ni. Tengok. Kemas dalam dia memang nampak eksklusif lah. Kali ni Opas betul-betul buat packing dia cantik ya. Inilah reel size 301. Dia datang terus dengan single hand jigging ya. Lepas tu dalam ni ada double handle untuk casting. Knob Eva. Smart lah, smart. Aku tengok pun mula dah tertarik lah. Okey, ini bentuk dia. Okey, start drag. Ada clicker. Knob dia alloy. Cantik lah. Tension knob dia. Oh, tension knob dia biasa tak ada clicker. Tak gila tension knob dia. Ni side plate dia. Dia pakai, tak tahu pakai apa. Magnetic kot. Dia buat macam style Shimano. Ni tak ada buku manual. Ni cuma diagram je. Nak buka dia. Wah, buka ni dia ni. Pusing ke atas. Ada magnet. Magnet dah ada 10. Dial dia boleh sampai pakai sampai pergi sampai 12. Maksimum dia 12. Spoiler. Ni dalam, cukup dalam untuk main light jig. Sekat laut dalam 100 meter okey lagi ni rasanya. Ada bearing ni. Dekat pinion pun boleh nampak ada bearing support. Dia buat macam X-shape. Kayuhan lembut. Star drag dia jenis macam Daiwa dengan Shimano. Dia kalau ketatkan dia tak nampak batang shaft tu lah. Okey lah. Aku memang minat tu. Sebab aku pakai Shimano. Tak pakai reel abu. Dulu pakai abu sebab kalau ketatkan drag kan nampak batang shaft. Nampak macam tak cantik lah. Kayuhan dia lancar. Ni pinion sebab ada bearing eh. Tak payah risau pinion dia lari-lari je. Memang lembut lah kayuhan dia. Okey. Ini kita tengok. Apa? Crank Master lah. Nama benda dia Crank Master. Opas Crank Master. Ni dia saing-saing dengan Camion 305, Seahawk Barricade, ATC Combat. Jadi lah saing-saing dia. Dia bentuk dia pun cantik. Ni harga dia aku jual kat
dekat Shopee aku 299 lah ke pasaran lah. Memang cantik lah. So, kita tengok dia punya berat, dia punya feature dia lah, metal frame construction, body metal. Memang boleh, body dia solid lah. Berat dia cuma 230 gram, max drag 15 kilo, bearing ada 6 plus 1 untuk one way bearing lah tu. Untuk line capacity yang aku yang ni model HG, dia punya ratio 7.5. Dan yang PG ratio dia 6. Oh, PG pun ratio 6, aku rasa dah dah kira ok 6. Kalau ambil 6 pun tak main light jig. So untuk capacity tali dia untuk 40 pound braided eh, boleh masuk 250 meter macam aku cakap awal tadi lah. Dia punya spool ni boleh masuk 250 meter untuk 40 pound braided. 40 pound braided ni mungkin dalam 0.3 35 30 mm lah. Setakat main 100 meter punya kedalaman air rasa tak jadi masalah. Itulah. So, siapa-siapa yang berminat nak beli reel ni boleh pergi kat aku punya Shopee. Dia punya dia ada, untuk side plate dia tiru style Shimano eh. Ha, macam mana masuk kan? Lock dia simple je. Pakai slot je. Tak ada pakai button. Rasa selamat lah ni. Ini okey lah ni untuk main main light jig. Bentuk yang cantik, warna kombinasi yang cantik, hitam merah. Memang smart lah. So untuk bearing dia, kedudukan bearing dia ada kat mana? Bearing dia yang first dekat pinion, support pinion satu, yang kat sini, yang dekat tension knob pun ada satu. Dekat dekat sini ada dua, atas dengan bawah. Lepas tu one way bearing. Lepas tu dekat shaft, dekat main shaft ada, dekat worm shaft ada, kanan kiri pakai bearing juga. Oh, patutlah lembut. Kayu mana lembut. Cuma gear dia material apa? Material ni aku tak tahu kan material dia apa. Nanti aku check balik lah dekat sini tak ada tulis. Aku rasa pakai copper kot. Pakai brass kalau gold. Ini memang tahan lah untuk saltwater. Wah, ada satu je. Dia tak ada drag clicker. Drag clicker dia tak ada. Kalau ada lagi gempak, patut dia buat je lah. Drag clicker. Drag dia 15 kilo maksimum. Dia setakat main light jig, ikan 2-3 kilo. Dapat kat barakuda ke, dapat kat talang ke, aku rasa boleh boleh kontrol lagi lah reel ni. Ini dalam dalam kelas dia, dalam dalam saiz dia ni, saiz 300 ni BC, antara yang termurah 299 harga dia. Yang lain semua harga atas 300 lah. G-Tech pun ada keluarkan, harga dia pun 300 lebih lah silap aku. 305 ke 320. Yang Cambion paling mahal lah. ATC Combat itu pun mahal rasanya. Nah, ini paling murah lah. Jadi siapa-siapa yang baru nak berjinak-jinak main jigging, main light jig, boleh dapat dapatkan dekat aku punya Shopee lah. Boleh try guna Opas ni. Buatan dia kemas je ya. Opas. Cuma masalah spare part tak tahulah boleh dapat ke tak dapat. Oh, dia punya reel body dia, frame dia, dia tak sekali dia punya reel seat lah.
dia punya real seat ni dia rebat. Tapi setakat untuk main legit aku rasa gagal lagi. Ada rebat. Kalau tengok macam BC yang lain-lain dia datang sekali dia punya real seat ni, real foot. Real seat pula, real foot. Dia boleh tahan kot. Ya, target pun untuk main legit kan. Okey lah ni. So siapa-siapa yang berminat boleh dapatkan kat aku punya Shopee. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.